crunchy-nya. Wow, amazing. Wajib nih, lu bayangin masuk ke dalam mulut lu. Lihat tuh teman-teman tuh, lagi kerja. Halo semuanya. Nah, kan? Teman-teman semua tadi lihat vlognya, terus pasti kalian salfok dengan ukulele terbaik andalan saya. Mau tau nggak saya beli di mana? Belinya di Tokopedia. Kece-kece, murah-murah, terus kualitas juga bagus, men. Atau cek link di deskripsi. Klik aja langsung beli ukulelenya, murah-murah dan keren-keren. Sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Sekarang saya sedang ada di kota Sukabumi. Jadi aku ada manggung di Stikes Sukabumi. Sampai aku banget nih kalau kita nggak explore Sukabumi. Kan aku ada konten satu hari menjadi tuh. Kita juga nanti bakal ke tempat makanan khas di sini, katanya enak banget. Mochi ya kalau nggak salah. Bener? Mochi ya? Kita bakal ke sana nanti, teman-teman semua pengen tahu makanan khas Sukabumi itu seperti apa dan orang-orangnya seperti apa. Nanti kayak ngelang-ngelang itu. kok cuma jadi gini sih? Nah, udah stand, Bor. Jadi tetap nanti aku pakai gitar, kita langsung ke sana. Jadi intronya pakai lagu apa ini? Satu hari menjadi food vlogger. Kemana sih? Food vlogger. Oh ya, ulang lagi ya. Satu hari menjadi food vlogger. Satu hari menjadi food vlogger. Satu hari menjadi food vlogger. Alright, let's go, brengoy. Ada paspor WIPI nggak, Mas? Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan lakukan, hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Percaya aku, hatiku dimilikimu. Let's go! Baby, I love you. Dede, halo. Bah. Bah. Ayah mau beliin mochi buat Dede. Nah, sekarang kita udah di... Kita pokoknya beli khas Sukabumi dulu ya. Namanya Mochi Lampion. Nah, ini nih mochi yang paling terkenal di ada di Sukabumi. Katanya kalau setiap orang yang mau jalan-jalan ke Sukabumi pasti bakal beli mochinya di sini. Karena di sini paling enak dan nanti banyak variannya. Langsung aja let's go ke dalam ya. Nah, di
Gini Bor, jadi di sini tuh banyak banget variannya. Di sini ada makanan khas, di sini juga ada kacang-kacang. Ini aja ya. Terus ada kuah, ada kayak masakan-masakan lebaran gitu. Ada juga mochinya, Mbak. Yang mochi. Mana? Ini ya. Ada varian apa aja? Ada 20 rasa. Itu testernya 20 rasa. Wow. Amazing. Halo, Pak. Siapa namanya? Camo. Ganteng ya dia. Namanya siapa, Mbak? Keren Dina, Mbak. Dinafkahin enak. Sampai aku tutup usia. Ini Ovomaltine, Bor. Kita cobain ya. Wah, ini enak nih. Satu, ini Ovomaltine, satu. Boleh, Ovomaltine, satu. Boleh. Dari keju, keju krap. Oh, kita ada dua. Ada kalau kata istriku ada yang pandan itu mana? Kalau pandan itu cuma bahan dasar aja, kulit. Iya, warna kulitnya. Isinya yang kacang itu ada? Yang ini? Ini? Sama ada vanila juga kan? Iya. Ada vanila pandan. Enak. Dalam itu jadi ada kayak gini nih. Kacang. Kacang tanah. Kacang tanah ya? Kacang tanahnya satu. Vanilanya satu. Ini ovalnya ini terbaik nih. Kita lihat isi dalam. Ada crunchy-nya. Wow, amazing. Wajib nih. Lu bayangin masuk ke dalam mulut lu. Terbaik. Yusi, bisa ini sih varian harganya berapa sih di sini? Dari yang paling murah? Dari harga 45. 45.000. 50 sampai 55. Murahnya aja gua 45.000 gua. Itu mah enggak murah. Tapi 45 itu banyak kan ya? 15 butir di sini. 15. Oh iya, 15 butir. Jadi variannya di sini harganya dari 45 sampai ke 55. 55. Yusi, terima kasih. Dadah dong ke kamera dong. Mantap. Jadi gitu, Bor. Kalau ke Sukabumi wajib datang ke Lampion. Di sini mochinya terbaik, banyak varian rasa, ada 20 ya. Ada 20 rasa di sini. Nah, ya. 1 2 3. Jadi, Bor, yang tadi tuh Lampionnya yang cabangnya. Nah, yang untuk yang pertama kali kita datang ke pabrik yang pertama kalinya. Sekarang ini yang pertama kali. Dan kebetulan yang jagain tuh suka dengerin lagu Sampai Tutup Usia sama Semua Demi Kamu dan nonton prank-prank kita. Koy. Jadi ternyata yang asli, yang dulu pertama banget itu rada masuk ke dalam dulu, terus ada masjid belok ke kiri. Nah, terus nanti lurus ikutin jalan, nanti bakal ketemu kayak gini nih. Nah, ini kita udah sampai ke Lampion yang aslinya. Halo, Mas. Siang. Ini sama yang di depan beda ya? Kalau di depan tuh kakak, cuma beda manajemen. Oh, beda manajemen. Ya, dari kita sekarang bikin sendiri. Cuma satu rumah ya? Ya, satu label. Bukan saja satu ini, apa labelnya Lampion, cuma beda manajemen, beda pembuatan. Oke. Wah, enak ya. Jadi, dia tuh ada dua. Kalau ada yang udah dikotakin kayak udah modern gitu ya, Mas? Ya. Terus kalau ada juga yang kantong kayak gini nih, keranjang. Ciri khas. Ini kalau ini yang gedenya, biasanya yang kotak-kotak bagi dua gitu ya Mas, yang naik-naik ke atas gitu ya. Agak kecil aja. Nanti aku tunjukin ya. Halo, selamat siang. Silakan teman-teman semua yang mau cobain mochinya, di sini ada rasa durian, ada rasa coklat, ada rasa original juga. Jadi teman-teman semua ada rasa yang udah pernah ada juga ada di sini ya. Cocok gak sih gue jadi jualan mochi? Halo, nama aku Angga. Ya, Nina. Nina, detek kamera dong. Ini Instagramnya apa? Jadi ada permainan. Kalau kamu benar jawabnya, aku bakal kasih 100.000. Apa bedanya jaringan sinyal itu sama kamu? Apa bedanya? Apa bedanya? Tahu-tahu. Kalau jaringan kan 4G, kalau kamu 4Me. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu. Karena dia sudah menjadi for me, jadi aku kasih 100.000. Wire. Lihat sini. Terima kasih. Jadi ini pabriknya, men. Itu ya. Masih handmade banget, masih by tangan langsung. Makanya rasanya masih benar-benar natural. Masih natural. Masih enak banget. Handmade itu benar-benar pakai tangan. Iya, pakai mesin ya? Enggak, pakai mesin.
Ya, nanti aku ngambil itu dari atas dikit. Iya. Kalau mau lihat ke atas juga. Iya. Ini mbaknya. Halo mbaknya, siapa namanya? Langsung tegang gitu mbaknya. Mbaknya siapa namanya? Hera. Kalau ini lagi sedang bikin apa nih? Mochi yang apa? Mochi yang vanilla. Yang vanilla. Oh iya. Original. Oh ini kesukaan istriku nih, vanilla. Dia pesannya ini. Sama ini vanilla semua ya? Iya semua. Original. Original vanilla ya? Iya, dalamnya kacang. Nah, ini kita nyobain yang benar-benar langsung tuh dibulit-bulitin pakai tangan. Barusan jadi banget. Bukannya dipajang ya? Coba ini. Mantap bro. Abang boleh jelaskan bang sedikit tentang mochi ini sih? Kalau mochi itu awal berdiri tahun 83 sama almarhum Pak Kuswandi. Jadi pionir itu di sini. Di Kasuari. Kasuari 2. Kasuari 83 ya? 83. Berarti untuk karyawannya sendiri maksimal baru 60 kurang lebih? Kalau dulu banyak. Dulu banyak? Nyambungnya dapat putaran lah resign. Ganti yang baru. Biasa dan namanya pekerja. Cara ngadepin saingan-saingan lain gimana bang? Kalau kita kalau namanya usaha itu nggak ada kompetitor, jadi kita jadi acuan tuh ya produk kita ya minimal kualitas ya. Kualitas. Oh ya benar. Itu buat teman-teman semua kualitas ini naikin, bukan julid sama orang lain. Ya betul. Lihat tuh teman-teman tuh lagi kerja. Halo semuanya. Oh enggak. Masa saya harus prank di sini jangan. Abang terima kasih. Ya. Abang sebentar ya. Ama. Abang Ama. Terima kasih Bang Ama udah temenin kita dan masuk. Nanti aku bakal masukin ke YouTube. Nonton ya. Pasti. Subscribe ya. Oke, siap. Aku lelah. Sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa perlu ku bercucuran, sakit pun ku acukan, semua demi kamu. Ngefans banget. Ngefans banget ya. Tiap malam dilaguin lagunya. Mantap. Kenapa Bu? Lagunya terinspirasi banget ke hati gitu. Banyak Bor. Kita bakal review ini nanti di hotel ya, satu persatu. Kita rasakan seperti apa kenikmatan semuanya. Brengoy. Terima kasih ya bang. Nah, kita udah sampai ke hotel dan saya udah mandi juga. Tadi kita mau review di sana ada tempatnya, cuman kayaknya enakan di hotel ya karena di sana tadi lumayan udah mau rame, terus tempatnya juga sempit. Takutnya kita mengganggu pelanggan-pelanggan yang mau membeli. Jadi kita bakal cobain. Aku udah beli beberapa rasa. Di sini ada yang campuran nih. Kalau yang naturalnya ciri khasnya banget tuh kayak gini. Bungkusnya tuh dari bambu gini. Dari bambu gini dilipet-lipet jadiin kotak terus masukin ke sini. Sekarang aku ada rasa Kit Kat, green tea, kacang hijau, wijen, kacang biasa natural, dan Ovaltine. Wah, kita bakal cobain rasanya gimana satu-satunya. Ovaltine dulu. Nah, di dalamnya kayak gini, Bor. Oh, dia kayak diplastikin gitu di sini. Nah. Ovaltine. Tuh, 1 2 3 4 5 6 3 kali 5 15. Jadi di setiap kotak itu ada 15, 15 butir. Kita cobain ya. Kita cobain satu-satu biar enggak kekenyangan. Meletet gini, men. Ovaltine-nya, men. Kita coba ya. Tuh, ini ada coklat yang jatuh belum 5 jam. Enak. Cobain, Bro. Wow. Panas. Enak banget nih. Rasa coklat Ovaltine-nya ciri khas banget. Terus dipaduin dengan kulit-kulit mochinya yang enak banget. Sekarang yang original. Ini kacang original. Ini yang original. Tuh, original mah biasa aja. Cuman rasanya, Bor. Cobain lagi yang ini. Di dalamnya apa aja ya? Apakah isinya? Wih, kacang gini, Bor. Ini ajib nih, Bor. Coba makan ya, Bor. Terbaik.
Bedaknya ini enak banget rasanya. Kuncinya ini. Ada wijen. Nah. Ini dia wijen nih. Bentuknya seperti ini, Bor. Wijen. Ambil ya. Ya. Cobain satu. Isinya apa ya? Wah, kacang juga, tapi luarnya ada wijen dan oh, ada pandannya ya. Makan juga ya, ada kacang juga tuh dalamnya. Terbaik ya. Enggak ada yang gagal, Mon. Kacang hijau. Kacang hijau. Langsung buka aja, isinya sama 15 juga. Tepungnya banyak. Wih, isinya gini, Bur. Wow. Kalian bayangkan perpaduan ini masuk ke dalam mulut Anda. Green tea. Katanya sih enak. Ih, meleleh banget green tea-nya, Bur. Wih. Coba deh. Kayak makan teh. Terakhir Kiket katanya. Coba ya. Oh, Kiketnya green tea juga. Mungkin beda-beda kali ya. Coba. Kiketnya udah tadi. Mungkin ini beda. Oh, sama green tea juga, men. Sama. Enak. Gak ada yang gagal, Bor. Enak semua pokoknya, teman-teman semua. Kalau ke Segua Bumi harus beli ini. Aku udah review satu persatu, rasanya enak-enak. Dan ini juga sama aja, sebenarnya cuma bentuknya aja yang beda. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ya, kalau ke Segua Bumi mampir ke Lampion. Katanya yang belakang tuh yang asli, yang pertama banget. Cuman mereka pecah kongsi kayaknya ya. Gak tau ya, tapi enak-enak. Terima kasih karena udah menonton video ini. Coba komen di bawah makanan apa yang paling enak di daerah kalian. Dan kalau memang bener-bener enak dan rame, kita bakal samperin ke sana. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuy labreng.